persiapan Singapura melawan Indonesia dalam babak semifinal Piala AFF 2020. Namun sebelum kita lanjut, luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar pemirsa tidak ketinggalan info-info menarik dari channel Kabar Olahraga TV. Kalau sudah, mari kita simak videonya bersama-sama. Timnas Singapura akan menghadapi Timnas Indonesia dalam babak semifinal Piala AFF 2020 yang akan bertanding di kandang tuan rumah. Timnas Singapura berharap bertanding akan berjalan adil sesuai ketentuan dan dapat dukungan penuh dari para fansnya yang akan dilaksanakan pada Rabu 20 Desember 2021. Mengingat permainan berada di kandang Singapura, mereka merasa ini adalah keuntungan sendiri bagi Singapura untuk menghadapi Indonesia. Penjaga gawang Singapura Hasan Suni berharap pertandingan ini menjadi keuntungan sendiri untuk memberi tekanan terhadap Timnas Indonesia. "Kami harus tahu, kami memang main di kandang dan ini harus jadi keuntungan kami," ungkap Hasan. "Bila memang fan mendukung kami, itu akan jadi salah satu hal penting, memberikan kami tenaga lebih di lapangan, dan hal itu akan jadi sebuah tekanan tersendiri bagi Indonesia selanjutnya." Pertandingan akan dilakukan secara dua dengan berganti kandang masing-masing. Kalau pertandingan pertama dilaksanakan hari ini, maka pertandingan kedua akan dilaksanakan 3 hari berikutnya, yaitu pada Sabtu 25 Desember 2021. Pelatih Timnas Singapura Tatsuma Yoshida akan mengontrol timnya dalam menghadapi Timnas Indonesia. Karena menurut pengakuannya, Timnas Indonesia akan tampil agresif yang mewajibkan timnya waspada pada serangannya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, dan terima kasih.